Oke guys, ketemu lagi. Dan kemarin dapet iklan dari Wazaki. Jadi hari ini iklan apa sih yang kita mau bicarakan? Hari ini kita mau bicara tentang iklannya Wazaki. Saya nggak ngerti siapa Wazaki, tapi saya nonton iklannya. Kebetulan rupanya dia ini adalah seorang salesman dan orang yang paham tentang cara berjualan. Di Instagram dia jualan buku. Nah, saya mau menggunakan iklannya si Fuad Zaki ini untuk mengajarkan tips cara beriklan untuk teman-teman yang menawarkan jasa ya. Jadi siapa sih orang-orang yang menawarkan jasa itu? Kayak dokter, pengacara, guru, arsitek, konsultan, motivator, penyedia jasa bengkel, reparasi HP atau reparasi mobil begitu ya. Teman-teman yang punya salon, teman-teman dari kalangan politik, politician, penyanyi, ataupun artis. Nah, ini iklannya si Fuad Zaki bisa kita jadikan contoh. Kalau teman-teman ini mau beriklan di Instagram, mau jadi tenar, dan atau mendatangkan konsumen. Oke, saya kasih lihat cuplikan sedikit saja ya. Terakhir, atau pada saat sudah terbit di toko buku nasional. Cara namanya mudah sekali, mendapatkan buku gratis ini, Anda cukup klik link yang ada di bawah sini. Betul sekali, Anda cukup klik link yang ada di bawah sini. Semoga bermanfaat. Oke, bullshit. Nah, ini panjang ya video klipnya. Mungkin sekitar 15 detik ada kali. Tapi apa yang kita bisa pelajari di sini? Ada 3 hal yang menurut saya apa ya, menginspirasi khususnya untuk teman-teman dia penyedia jasa bisnis ya, penyedia jasa. Yang pertama adalah keputusan seorang Fuad Zaki untuk beriklan khususnya di Instagram ya. Jadi siapa sih Fuad Zaki? Aku juga nggak ngerti, dia nggak pernah muncul di TV mungkin. Mungkin pernah tapi aku nggak pernah lihat ya. Menurut saya dia bukan sosok yang famous, tapi keputusannya untuk beriklan itu tiba-tiba membuat dia terekspos atau memberikan kesempatan untuk dia untuk bisa terlihat di media, at least media sosial Instagram ya. Nah, ini menjadikannya yang awalnya bukan siapa-siapa atau yang awalnya belum terlalu terkenal, pada akhirnya karena dia beriklan dia menjadi terkenal sehingga banyak orang yang mengetahui siapa dirinya, apa yang dia tawarkan, dan apa yang dia bisa lakukan. Jadi contohnya ya, kalau teman-teman adalah seorang politician ya, seorang yang bermain di dalam hal politik, belum begitu terkenal. Nah, ini salah satu cara untuk jadi terkenal. Iklankan siapa Anda, apa visi Anda, dan apa prestasi Anda. Kalau Anda seorang artis, Anda pengen terkenal, jangan bikin gosip, jangan bikin masalah, tapi iklankan, oh ini kualitas, anggaplah apa ya, acting saya, ini adalah kualitas nyanyian saya, ini suara saya semerdu ini gitu, diiklankan gitu. Ini membuat Anda yang awalnya kurang terkenal menjadi sangat terkenal karena diiklankan di sosial media. Itu yang pertama. Apalagi yang kita bisa pelajari ini adalah sebenarnya kita semua ini menawarkan produk dan jasa ya kita ini, dan kita semua beranggapan bahwa produk yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan adalah yang terbaik gitu. Oh ini kecap nomor 1, ini HP nomor 1, ini buku tentang cara berjualan nomor 1. Tapi meskipun benar ya, ini meskipun benar itu adalah produk dan jasa nomor 1, tapi kalau tidak ada yang tahu keberadaan buku itu nothing. Ya udah, enggak ada yang bakal beli gitu. Jadi sia-sia. Jadi produk yang bagus harus selalu diikuti dengan marketing yang bagus. Kenapa? Produk yang bagus hanya akan dibeli, hanya akan diminati orang ketika orang tahu, oh, buku yang bagus seperti ini, produk yang bagus seperti ini, jasa yang bagus seperti ini.
Jadi ini tolong diingat-ingat ya. Ini pentingnya beriklan agar orang tahu Anda punya produk atau Anda punya jasa yang mau ditawarkan. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari si siapa ya, Fuad Saki ini adalah dia membuat iklannya dalam bentuk video. Nah, ini bagus banget ya. Dan dia videonya tuh video tentang dirinya sendiri lagi. Coba lihat, kalian lihat ini ya. Halo, perkenalkan nama saya. Coba. Dengan memvideokan dirinya sendiri dan dia menarasikan iklan ini, orang jadi trust gitu loh. Karena apa? Kita bisa lihat siapa Fuad Zaki, seperti apa mukanya, rambutnya seperti apa, suaranya seperti apa. Nah, kalau orang berjualan, orang bisa lihat siapa sosok penjualnya, tiba-tiba melambung tinggilah rasa kepercayaan kita kepada mereka. Rasa percaya inilah yang sangat menentukan apakah kita akhirnya membeli atau enggak. Karena saya tidak akan pernah membeli dari pedagang yang tidak saya percayai gitu. Nah, ini video ini salah satu cara paling efektif untuk mendapatkan kepercayaan dari calon konsumen Anda. Banyak caranya untuk mendapat kepercayaan, tapi membuat video tentang Anda keluar mukanya ada, suaranya ada, produknya ada, itu udah paling bagus. Nah, yang ketiga adalah teknik dia menjual ini kalian pelajari ya. Coba lihat ini, selling secara gratis. Bukunya katanya dia bisa jual secara gratis, kita bisa dapatkan bukunya dengan gratis ya. Nah, meskipun pada akhirnya ya, ini gambar keempat paling kanan, bukunya memang gratis tapi ada biaya pengiriman 50.000. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya nggak gratis, kalian harus tetap membayar. Nah, tapi apa yang bisa kita pelajari di sini adalah semua orang suka barang gratis ya, semua orang. Dan kalau saya bilang begini ya, kalian beli aja pulpen dari saya, ini pulpen ini gratis, tanggung saja ongkos kirimnya. Ayo, ini aku udah seneng, meskipun ongkos kirimnya 20.000 nggak ada masalah dalam hati saya, dalam pikiran saya, ini saya dapat barang gratis. Masa sih aku udah dapat barang gratis, ongkos kirimnya aku nggak mau bayar gitu kan. Ini teknik yang sangat bagus. Bandingkan ya, produknya gratis, ongkos kirimnya 20.000 dibandingkan dengan harga pulpennya 20.000, ongkos kirimnya harga pulpennya 10.000, ongkos kirimnya 10.000. Ujung-ujungnya kan 20.000 semua ya. Tapi orang akan lebih senang ketika di iklannya itu harga pulpennya yang gratis, biaya pengirimannya yang 20.000. Ini teknik ini dilakukan oleh dropshipper, oleh hampir banyak penjual. Jadi teman-teman yang kalau ujung-ujungnya nanti suka lihat iklan-iklan buku, iklan-iklan produk yang, ini gratis, 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 gratis. Percayalah kepadaku, ujung-ujungnya akan ada biaya pengiriman, yang biaya pengirimannya itu akan meng-cover harga produk tersebut. Itu saya lakukan sendiri pribadi, ini saya bocorkan saja. Tapi menurut saya, ini salah satu teknik yang sangat efektif ya. Kalian bisa copy strategi itu untuk berjualan, baik itu berjualan produk-produk digital maupun produk-produk fisik ya. Nah, tapi meskipun iklan ini bagus dijadikan contoh, menurut saya banyak kekurangan. Dan saya mohon maaf kepada Mas Fuad Zaki. Saya sangat yakin Anda lebih hebat dalam berjualan dibandingkan saya. Tapi kalau boleh izinkan saya sedikit mengimprove iklan Anda. Setidaknya saya berjualan di internet juga sudah cukup lama. Kalau saya yang mengiklankan atau saya menjadi produsernya mungkin ini ya, konten dari video Anda ini akan saya rubah. Kalau teman-teman mau lihat videonya ini ya, apa sih sebenarnya yang dia bicarakan? Dia bicara ini, halo Fuad Zaki,
12 tahun saya di dunia penjualan. Who cares? Siapa yang peduli kamu udah 12 tahun di dunia penjualan? Tiap hari saya berjualan, tiada hari. Nah, siapa yang care kalau kalian tetap pas tiap hari berjualan? Ini saya influencer di TV atau di radio. Who cares? Buku ini akan distribusikan di toko buku nasional Rp120.000. Who cares? Gini, dia dalam iklannya selalu berbicara tentang dirinya sendiri. Ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi saya sebagai apa ya calon konsumen lo, kamu hebat banget gitu ngomongnya tentang kamu sendiri gitu. Tidak ada membicarakan tentang dirimu sendiri itu bukan menjadi faktor bagi saya untuk membeli produk kamu gitu loh. Karena saya nggak ngerti apa benefit saya, apa benefit yang akan saya dapatkan ketika saya beli produk kamu. 12 tahun kamu berada di bidang sales belum menjadi jaminan bahwa kamu akan bisa membantu saya gitu loh. Nah, kalau saya, menurut saya, isi kontennya itu harusnya lebih kepada apa benefit yang akan kita dapatkan kalau saya mendapatkan buku ini, gitu. Apa benefit yang saya dapatkan kalau saya mempelajari, memahami, atau dapat mengaplikasikan apa yang kamu ajarkan dalam buku ini. Nah, kalau kamu istilahnya jabarkan gitu benefit-benefitnya, itu membuat saya tertarik untuk membeli gitu loh. Maaf ya, karena menurut saya 12 tahun di dunia penjualan bukan jaminan. Ada orang yang sudah 50 tahun di dunia penjualan itu ya gimana ya, bukan jaminan dia bisa membantu saya dan perusahaan saya gitu. Itu yang pertama ya, dalam video konten, dalam body copy selalu emphasize apa benefit dari membeli produk Anda, apa benefit menggunakan jasa Anda. Kalau kamu nggak mau bicara soal benefit dalam konten ini, dalam video ini, tunjukkan terakhir orang-orang yang sukses, ya orang-orang yang sukses karena dibimbing oleh kamu. Ya, mungkin ini Mbak Rosa Megasari. Jadi dalam video Anda tekankan inilah bukti nyata orang yang karena membaca buku saya ini dia mungkin menjadi tambah sukses atau bisnisnya melambung gitu, atau mungkin karena belajar dari ilmunya saya ini dia jumlah transaksinya meningkat 390%. Nah, kalau kita ditunjukkan bukti nyata, oh waduh, ini ada buktinya nih, artinya boleh dong kita coba, boleh dong kita beli bukunya. Ini kalau saran dari saya. Jadi kontennya tuh stop talking about you, ya enggak, stop kurangi berbicara tentang kamu, bicara soal benefit dan tunjukkan, demonstrasikan prestasi yang telah kamu achieve, yang telah kamu raih dalam menolong orang lain, menolong bisnis orang lain. Itu kalau menurut saya. Yang kedua, tips dari saya kalau saya yang membuat iklan ini adalah, coba ya, kalau Learn More ini saya klik, saya akan masuk ke sebuah landing page. Bayangkan ya, begitu saya melihat ini 500 internal server error, something wrong, bla 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 bla. Ada tulisannya monkey lagi di sini. Saya jadi ill-feel begitu ya. Saya yang awalnya terhipnotis dengan 12 tahun pengalaman Anda di dunia sales menjadi ill-feel. Kok kamu hebat banget sales di dunia offline? Kok kamu enggak hebat menjual produk kamu di dunia digital? Begitu. Kesalahan ini sebenarnya bisa di-avoid, bisa dihindari kalau kalian berhenti menggunakan landing page seperti ini. Saya sangat tidak memahami mengapa banyak sekali di Indonesia yang menggunakan landing page seperti ini. Kenapa? Karena kalau kalian mau mendapatkan data dari orang-orang yang
apa yang mau membeli buku itu ya. Ini kan sebenarnya nih dia bikin landing page ini supaya kita bisa memberitahu kepada si Fuad kepada siapa harus dikirim buku saya ini, buku ini. Apa alamatnya, apa nama emailnya, apa nomor teleponnya gitu kan. Itu kan yang kalian, itu kan yang mau Fuad Zaki lakukan. Ini nih bisa dilakukan di Facebook melalui objective lead generation. Ini lead generation ini ya, form dari Facebook ini sangat powerful, sangat cepat, responsif. Begitu orang klik ini learn more, dia loncat tuh kayak kucing meloncat, cepat banget. Pung, keluar ini, masukkan nama bla 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 bla, masukkan alamat, masukkan nomor email. Dan nggak akan ada ini 500 internal server error. Aduh, stop pakai yang seperti ini. Gunakan fasilitas yang disediakan oleh Facebook. Fasilitasnya gratis, performanya jauh lebih baik. Itu tips kedua dari saya untuk mengimprove iklan ini. Yang ketiga adalah strategi yang digunakan. Oke, seperti yang saya jelaskan pertama ya, saya tidak tahu siapa Fuad ya. Jadi kalau kita ngomong tentang dokter seksualitas mungkin begitu, dia belum ada pada tatarannya dokter Boyke begitu ya. Kalau kita ngomong soal hukum dan tata negara, mungkin dia levelnya belum kepada Mahfud MD begitu ya. Kalau kita ngomong soal penyanyi dangdut, mungkin dia belum pada tahap Roma Irama begitu ya. Saya yakin prestasinya bagus, saya yakin achievementnya juga bagus, tapi levelnya bukan belum di atas ya, belum sangat tenar ya. Dan kalau kita tuh masih pada level menengah, kita harus berusaha lebih keras untuk membuktikan. Nah, ini kata kuncinya, membuktikan, menunjukkan bahwa produk yang kita jual ini memang betul-betul bagus. Nah, kalau saya tidak akan kirimkan mereka ini buku gratis. Saya tetap akan charge mereka harga full. Tapi apa yang akan saya lakukan di sini adalah saya akan berikan mereka satu chapter gratis. Jadi saya akan bilang begini. Masukkan data diri Anda, gitu ya, nama, nomor HP, email, alamat Anda, dan saya akan kirimkan satu chapter gratis, atau kalian bisa mendownload PDF satu chapter gratis dari buku saya. Dan pastikan di satu chapter itu tuh sangat bagus, value-nya sangat banyak, sehingga begitu mereka selesai membaca satu chapter itu, mereka terhipnotis. Wah, gila. Satu chapter ini keren banget. Aku harus membeli bukunya. Nah, menurut saya strategi yang tepat itu seperti itu. Kalian berikan dia teaser, trailer gitu ya. Nih, satu chapter lu baca, lu suka, mau beli bukunya semua, nih harga full, harga retail. Stop bikin-bikin diskon itu, seperti itu ya. Kalau teman-teman dari dokter mungkin ya, mau menjual di Instagram, kasih mereka konsultasi gratis gitu ya. Oke, kamu yang belum tahu siapa saya, datang ke klinik saya kasihin satu kali konsultasi gratis gitu. Nah, kenapa? Supaya orang tuh bisa datang mencicipi gitu kehebatan dan kualitas layanan Anda gitu. Kalau mereka terpukau, wah, mereka akan datang lagi. Mereka nggak ada masalah bayar. Kalau Anda pemilik salon, oke, satu kali potong rambut gratis. Kalau Anda pemilik reparasi mobil, oke, satu kali jasa reparasi mobil gratis. Kalau Anda seorang guru, oke, satu kali sesi pengajaran gratis 15 menit. Kalau Anda seorang pengacara, oke, satu kali konsultasi gratis 15 menit. Gitu, sehingga orang tuh bersedia untuk mencobanya. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba disuruh bayar 50 ribu ya. Waduh,
Aku nggak tahu siapa dirimu, aku tak kenal siapa dirimu, belum ada trust terhadap dirimu, kamu sudah nyuruh aku transfer uang 50.000. Gitu kan, wah ini kan apa ya, kurang begitu efektif menurut saya. Jadi itu tadi, 3 tips ya. Konten, bicara tentang benefit, bicara bicara tentang achievement. Siapa saja yang sudah kamu tolong. Tips yang kedua, gunakan lead form kalau kamu mau mengambil data konsumen. Lead formnya Facebook jauh lebih bagus, jauh lebih cepat. Kalian bisa juga melakukan remarketing, retargeting terhadap orang-orang yang berinteraksi dengan lead form tersebut. Stop bikin seperti ini, landing page seperti ini. Yang kedua, strateginya. Strateginya tuh tips dari saya adalah stop suruh bayar orang, suruh orang langsung membeli produk Anda. Kalau mereka memang belum tahu, belum kenal, belum suka, belum percaya kepada Anda. Kalau ini iklannya si Mahfud MD, bolehlah dia suruh saya bayar 50.000, mungkin saya akan bayar karena dia sudah terkenal gitu. Tapi kalau kalian masih levelnya apa ya, belum terlalu populer, buktikan bahwa produk yang saya jual, jasa yang saya jual ini betul-betul hebat. Ketika mereka mencicipi kehebatan produk Anda, mereka akan membeli dengan harga penuh. Oke, jadi ini saya sudah hampir terlambat pergi ke kantor. Saya akan buat video lagi besok. Jadi ketemu, sampai ketemu besok pada video selanjutnya. Bye-bye.